perempuan ini udah buat hidup gue hancur. Udah bikin bokap gue hancur. Dan di sini terlihatnya Rafael yang membawa Safira ke tengah hutan. Sepertinya dendam Rafael sudah sangat membara. Sampai di penjara. Sebentar lagi kamu akan menuju akhirat, Safira. Dan benar-benar sangat menegangkan ketika Rafael mengatakan kalau sebentar lagi Safira akan OTW ke akhirat. Dan maaf banget, aku sama Safira kayaknya gak bisa ke tempat pernikahan. Sementara itu di sini terlihat Julian yang menelpon Dania. Dia pun mengabarkan kalau dirinya gak bisa pergi ke acara pernikahan Dania. Sebenarnya kalian ada apa sih? Safira sakit ya? Atau kenapa? Gak, Safira sekarang diculik. Dan ketika Julian mengatakan kalau Safira sekarang ini sedang diculik, tentu saja Dania pun sangat kaget. Dan kamu serius? Dan kalian bisa lihat ya, sekarang ini Safira benar-benar dalam bahaya. Di sini Rafael menodongkan senjata, kemudian akan menghabisi Safira. Dan tentu saja Safira sangat ketakutan ya, Safira pun berteriak meminta tolong. Tolong! Tetapi ketika laki-laki itu hendak menghabisi Safira, terdengar suara orang-orang yang datang ke tempat itu. Akhirnya dia pun menunda menghabisi Safira. Raf, ada yang kesini. Suntik dia. Makasih udah bantuin. Dan betapa leganya kita semuanya, di sini Julian datang, Dania bersama dengan Yuda juga datang. Tetapi Dania hanya mengatakan kalau suaminya juga ikut. Nyari Safira. Suami aku juga ikut nyari, tapi dia lain. Dan kalian bisa lihat ya, Yuda sekarang ini sedang bertarung dengan manusia bertopeng yang lainnya. Mencintai kamu, tapi kamu gak balas cinta aku. Selamat tinggal, Safira. Sementara itu terlihat Rafael yang sedang berusaha untuk menenggelamkan Safira di tengah danau. Ya, kamu masih hidup, Yud. Dan tentu saja suasana begitu tegang. Di sini terlihat Dania yang begitu panik ketika melihat keadaan Yuda. Dan betapa kagetnya Julian ketika melihat Yuda karena ternyata Yuda masih hidup. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah nanti dengan keadaan Safira. Terlihatnya sekarang Safira sedang mengapung-apung di atas sampan yang sepertinya sampannya tuh udah bocor. Tinggal menunggu waktu Safira tenggelam. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.